Wakil Bupati Sukabumi Haji Yoso Mantri menjadi pembicara pada seminar kebangsaan Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhan Ratu atau BEM STAI Pelabuhan Ratu di Gedung Prinanda Pelabuhan Ratu Minggu 26 Mei 2024. Acara bertajuk Masa Depan Sukabumi Peluang dan Tantangan yang Dihadapi diikuti oleh ratusan pelajar dan mahasiswa-mahasiswi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wawasan kebangsaan, terutama meningkatkan kesadaran generasi muda dalam memajukan dan membangun Kabupaten Sukabumi lebih baik. Dalam materinya, Wabub mengatakan bahwa hari ini pembangunan manusia tidak terlepas dari hal mendasar yang perlu ditingkatkan, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan perekonomian yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Sukabumi. Lebih lanjut disampaikan Haji Ios, indeks daya saing Kabupaten Sukabumi kini pada posisi ke-19 di antara kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat. Tidak hanya itu, digitalisasi pun menjadi peran penting untuk mendorong kemajuan suatu daerah. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Gedung Prinanda, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.